Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Hari ini Bunda dekat poliklinik ya teman, kan Pak Sunak check up jumpa dokter. Ini Bunda duduk kat sini santai. Tengok orang yang tu kat belakang tu tengah ambil obat yang kat sana tu. Ini Bunda duduk yang kat tempat untuk nak check up dokter ya, tempatnya Pak Su. Tu hari ada yang komen masa Bunda pergi poliklinik, katanya kalau ke hospital ramai-ramai macam tu tak terlayan oleh dokter. Lepas tu sampai ada yang pengsan, boleh mati yo. Nah, ini Bunda buktikan ya, kak poliklinik ini bukan hanya satu tingkat teman-teman. Poliklinik ini ada 3 tingkat. Semua pakar spesialis ada kak sini ya. Jadi untuk tempat pengambilan obat itu hanya satu tempat yang kak tingkat bawah tuh. Itu yang kak sana kelihatan ramai teman-teman. Kalau kak tempat yang untuk check up dokter tak ramai sangat. Standarnya pasien. Tapi walaupun ramai macam tu semua dapat dilayan teman-teman, tak ada yang tertinggal. Ini Bunda nak naik ke tingkat 3 ya, nak tengok keadaan yang di atas. Ke atas tuh untuk bagian pesakit apa ya. Ini yang di tingkat 3 ya teman-teman. Siapa tahu yang belum pernah datang ke poliklinik sini, bagian inilah yang kak tingkat 3. Kak sini pun ada lift ya teman-teman. Ini adalah lift ya. Ini lift di tingkat 3 tuh. Nak turun bawah. Ini lift tingkat 3. Kalau siapa yang nak naik lift, boleh lewat sini. Bukan naik tangga je. Sini pun dilengkapi dengan lift juga tuh. Senang nak masuk. Ini Bunda dah ke atas, nak turun pula ya. Tuh sana. Ini di tingkat 3. Tuh. Turun ke sana. Ini Bunda nak lalu tangga je, tak nak naik lift ya. Kalau tingkat 3 ni bagian kanak-kanak ya teman-teman. Masa Adam terapi pertuturan dulu pun ada kak tingkat atas ini. Ini Bunda nak turun ya teman-teman dari tingkat atas dah. Paling tinggi sini tingkat atas. Tingkat 3 ya. ini yang tingkat 2 ya kak sini. Ini tak tahu kalau tingkat 2, oh klinik kulit perubahan jiwa pergigian yang tingkat 2 ya teman-teman. Tuh. Itu nampak kak bawah sana ada kan. Tuh, itu yang paling bawah. Ini Bunda nak turun pula ya. Unit jurawatan ini tingkat 2. Satu Bunda nak turun ya teman-teman ya. Ini Bunda nak turun ke bagian tingkat yang paling bawah. Nak pergi ke tempatnya Pak Su.
Nih, itu dah bagian bawah tuh teman-teman. Tuh. Ini yang bagian bawah ya. Tuh Pak. Ini yang bagian bawah ya, sini ya. Tuh. Nanti semua pun akan dilayan dengan baik, walaupun kak sini banyak sekali yang orang yang datang, tapi akan dilayan. Ini Bunda sudah ada di tingkat satu ya teman-teman ya. Ini lift yang nak naik atas. Ini adalah lift yang paling bawah ya. Kak sini bukannya cuma naik tangga saja, lift pun ada kak sini. Siapa yang naik tangga sebelahnya tuh ada tangga kak sana tuh. Sini ada tangga. Ini untuk naik atas. Oh, tanda sana. Pak sebelah ini pun ada taman-taman nih teman-teman. Terlalu besar. Ini Pak Su selepas jumpa dokter duduk kat sini tunggu nak dapat obat pula ya teman-teman. Ini di tempat pengambilan obat ya teman-teman nih, ramai. Ini sampai tengah hari pun udah habis kan. Ramai macam nih, sebab konter banyak. Tuh. Dia sakit lain-lain, bukannya sakit sama. Tempat ambil obat kak, sini. Satu tempat nih, tiga tingkat ambil obat satu tempat. Jadi sekejap je ambil obat pun bukannya lama. Ada berapa konter ya? 9. Ada 11 lah sana. 9 nih. 9 konter. Jadi cepat. Jom balik. Klinik hospital. Sini pun banyak tempat duduk. Berkipas. Jadi nak tunggu 1 jam 2 jam pun macam tu kan tak benar. Tu tempat duduk banyak. Tempatnya sejuk, tak panas. Jadi tak. Yang kat sana tu hospitalnya teman-teman, kat sebelah sana tu. Hospital Sultana Aminah. Ni tingkat 3. Kalau hospital tu tingkat berapa ya? Mana? 5 eh. Hospital tingkat 5, poliklinik tingkat 3. Bersebelahan hospital dengan poliklinik besar ni. Sini tempat parking kereta kat sini teman-teman. Tu penuh parkingnya. Susah nak cari tempat parking. Pun ada bagi motonya sikit ke. Kau dah pakai helmet belum? Dah. Ada pak polisi. Ni dah sampai rumah teman-teman. Pak Sutru makan. Tadi ambil Ali, singgah rumah Ali. Makanan api. Ali nak
makan kere-kere. Ini dapat nasi lemak. Tadi nak beli soto semua dah habis, dah lambat. Ini jajannya Ali ni. Ayah belanja. Ni. Nak poki-poki. Seorang satu kalau beli. Ayah beli juga? Ha? Ayah beli? Iya. Kalau tak nanti gaduh tu jajan Ali. Apa kue ke apa dah habis dah tengah hari. Makan nasi lemak je. Ini Bunda makan dengan Ali ya teman-teman. Ali makan kerupuk je. Tuh. Tadi beli nasi lemak, nak beli soto tak ada. Makan nasi lemak. Tadi balik dari hospital, ambil Ali kat rumahnya. Coba ambil kat rumah dengan Tok Abah. Meskut Abah. Ini Bunda makan nasi lemak. Kau nak cerita sikit ya. Kat hospital macam tu ya teman-teman, ramai. Tapi walau ramai semua, ramai macam tu, pasti semua dilayan dengan baik, semua terlayan. Tak pernah dengar umpama kat hospital ramai lepas tu disuruh balik pasal dah penuh, tak ada. Seramai-ramai gitu semuanya dilayan dengan baik. Tadi Bunda pusing keliling sampai kat tingkat atas. Semua atas bawah pun ramai. Tempat mengambil obat ramai. Tak ada pun yang Bunda tengok macam mengamuk pun ataupun sampai pingsan. Tak ada. Semua duduk relax. Paling lama pun kat situ 2 jam lah paling lama. Paling lama 2 jam ya ya ya. Ibu sakit. Paling lama 2 jam. Lepas tu, ibu sakit. Banyak tempat duduk. Tempat duduknya banyak. Lepas tu atasnya banyak kipas. Jadi tempat pun tak panas. Ibu sakit. Emang ada. Ibu sakit. Dua hari ada ya komen katanya. Ramai-ramai macam tu kat hospital. Boleh sampai mati lah. Sampai tak terlayan lah. Mana ada. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton aktiviti Bunda hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Ini lagi atur ini. Nak berak pula.